Halo, salam jumpa dengan saya. Salam sejahtera dan salam berbagi. Di video ini saya akan coba menjelaskan bagaimana caranya mencairkan penghasilan dari Google AdSense ya. Kadang ada orang yang masih belum percaya bahwa di internet itu bisa menghasilkan rupiah ya. Jadi saya akan coba membuat video bagaimana caranya mencairkan ya, mencairkan penghasilan dari Google AdSense. Sebelumnya saya punya gambaran seperti video ini ya. Jadi hari ini saya PI sekitar 120 US dollar ya. Nah, nanti saya akan coba cairkan melalui Western Union yang tempatnya saya pilih di kantor pos saja ya. Oke, kita coba masuk di Google AdSense ya. Google.com sharing AdSense. Oh, internetnya belum. Biasa kelas menengah pakai modem. Yang penting bagaimana cara kita menghasilkan gaji ya, sebanyak-banyaknya tapi mengeluarkan pengeluaran itu sedikit ya. Hampir pengeluaran saya untuk internet sekitar 0,5% dari total gaji yang saya punya. Dan ini adalah kartu-kartu yang saya gunakan untuk internet ya. Oke, sudah masuk ya. Oke, saya akan cek di bagian payment ya. Oke, kemudian, nah ini tertaksir ya, pencairan saya di bulan Mei itu 120,8 US dollar ya. Saya mengenakan US Western Union, dan ini nama ibu kandung saya ya. Saya punya banyak akun Google ya, jadi semuanya saya pakai ini. Dan saya coba cek. Nah, ini fakturnya. Saya akan coba mencairkan di kantor pos terdekat di kota saya ya. Dengan MTCN ini. Tanggal 22 Mei ya, tahun 2015. Baik, saya sekarang sudah ada di kantor pos cabang Bangli, mencoba mencairkan hasil Google AdSense ya. Di sini data saya sudah bawa lengkap ya, kita akan lakukan pencairannya ya, kita langsung ke dalam ya. Nama siapa? Sirena. Nama itu dan oke.
Google-nya ada. Ada yang nyari di sini juga. Ada dari Google. Oh ya? Bangli-nya. Oh. Wenten. Kirain saya aja atau dia juga. Bangli Wenten, Nika Wenten Wenten Siki nih. Kamu juga nanti teman saya nggak percaya tuh kalau nyari uang di internet. Oke, ya.